Salam Sati Sejiwa, ngo salam Ibu Pertiwiku. Iran udah ngelancar kedua satelit sidak tajak penerima kritik dari Amerika Syarikat dan satelit nak mujur dah taibat orbit. Menteri Telecommunication Muhammad Javad Azari Jahromi madah ngagai televisyen Iran roket gemai satelit payam nak mujur nyapai pengelaju ke bandar maya bak dalam rengat ketiga dilancarka. Kok Jahromi madah, roketnya udah mujur bak rengat keterubah ngau rengat kedua sebelum napik penanggul maya tamak ngagai rengat ketiga. Tangan nadai merik penerang kesilik sentang pengepun roketnya nak mujur dah taibat orbit tang raban saintis Iran berjanji dekat nerus ke pengawak sidak bak pengawak roketnya. Iran mereka sidak endang ngemuan pelin dekat ngelancar dua satelit ke dikangau payam engau dosti ngagai orbit lalu payam mai erti pesan dosti mai erti bekaban. Awam besai pemansang ekonomi Arab ke diatur bak Lubnan hujung minggu tu udah bisik kontroversi beberapa hari sebelum raban diligit datai. Patut kendak menua Syria disambut maka ke dipintak grup militan Hezbollah ke berkuasa kaban ngagai Presiden Syria Bashar Assad. Lalu patut kendak Libya boleh penduduk bak awam besainya berindik hari misteri siku ulama Lubnan kelenyau bak Libya 4 dekad ke udah. Berbangunnya patut ke Lubnan kena ada ngembuan perintah dalam tempoh lebih dari 8 bulan engau benung dekat napik pengelabuh bak ekonomi diberi pemendarnya menua ngatur awam besainya. Semua tanyanya tadi disaut oleh hari Presiden Michael Aoun ke Tegal yang ngarap ke pengawak ngatur awamnya olehnya di sitik platform dikena nyungka ekonomi Lubnan ke bisik penanggul. Tang kawan Parlimen Lubnan Nabih Berri tidak bersetuju engkau pemutusnya lalu madah menuanya kegemuan penanggul berpecah tidak boleh ngatur awam besai dari datai menua Arab ke datai ngau mujur. Siku pengebom berani mati muda 4 ikut engkau 100 ikut agak bakal sepengdah ia meletupkan sebuah entukan kengundan kereban meletup bak menggeri besai Afghanistan. Penanggungnya antara kebarunya diberindik hari nyau ke semak tetiap hari Taliban berjalan ke pengawak nyerang lalu jatuh nyau dekat setengah sidak nguasa menuanya lalu nugget ke Afghanistan. Keganasan tetap nyadi tajapan Amerika Syarikat sudah berjalan ke pengawak dekat mutar ke serta ngetukar penanggul kenyadi dalam tempoh 17 tahun bak menuanya. Nita ke pegari, Opis Menteri Penggerai Wahidullah Mayar madaka penyampau 113 ikut orang bakal ditaban ngagai sepital kendak sama bak Kabul sepengendah penusah meletup nyadi bersemak kompleks Green Village. Nya aja lansak berita iban hari aku Mazela Sigai. Teruskan bergulai dengan kami bak TV Sarawak. Terima kasih.